Assalamualaikum. Hari ini kita ada sebiji Proton Saga. Proton Saga FLX ke BLM ke, tak kira lah Proton Saga apa pun, kereta apa-apa pun yang masih pakai brake drum, nak upgrade kepada brake disc, boleh datang dekat LAN Engineering. Okey, ni yang asal dia brake drum. Tak berapa nampak ni ya. Tu drum. Dia bukan yang penting tak berapa nampak tu. Kita nak lebih selamat, selesa, sedap bila memandu. Itu yang penting, bos. Okey, ni. Ni yang asal dia, drum. Sebab apa kita tukar? Sebab dalam ni, dalam brake drum ni habuk dia bila brake. Habuk pad brake tu tak boleh nak keluar. Dia masih kat dalam ni. Kalau kita pakai brake disc, habuk dia keluar terus. Sebab dia punya sistem tak sama. Tak sama sebab okey, yang disc ni brake pad dia dah dekat luar. Luar macam ni. Sekarang ni owner ambil, customer ni ambil yang ada yang barulah. Rotor baru, kaliper baru, disc baru. Depan dan belakang pun ada. Tengok, nak bercorak pun ada. Satu lubang satu jalur, dua lubang satu jalur. Lubang jalur, jun, jalur, bunga Brembo. Semua ada pun. Nak tulis nama sendiri dekat disc tu pun boleh. Kalau tak percaya, tengok sini. Ni kita. Nampak? Ni nama saya lah. LAN Engineering. Nampak? Nama awak tulis sendiri. Bagi tahu, kita buat. Brembo pun ada pun kalau nak pasang. Boleh pasang Brembo. Bagi tahu ya. Okey, macam ni dia datang skimming disc saja. Sebab dia punya disc dah besar. Tapi dah tekan brek, bergegar steering, bergegar kereta dia kak. Jadi kita skimming disc. Okey, yang mana tak pernah datang, bolehlah datang. Yang pernah datang kalau ada masalah kereta apa, datang lagi bos. Alhamdulillah. Owner cakap dah halang-halang belakang buat. Tadi asal dia nak buat belakang lah. Tapi dah halang-halang, dia cakap depan tu nampak kecil. Kecil lagi, nak tambah lagi sistem brake untuk lagi mantap. Dia cakap depan buat sekali lah. Ni depan ni. Depan buat sekali. Bukan wayang untuk cantik ya bos. Pasang ni. Kita tengok perbezaan dia, nampak? Kaliper yang kita pasang ni dia lagi besar pada yang Proton punya. Disc yang kita pasang kat sini pun dia lagi besar. Yang original dia kecil ya Proton. Itu pasal kita panggil upgrade. Upgrade. Bila upgrade kecil pergi besar, bukan besar pergi kecil. Ni. Sekarang kita tengah pasang yang depan. Dah halang-halang tu dia kat buat sekali lah depan belakang. Cantik bos. Okey, yang belakang dia tengah buka juga. Ni, yang belakang. Okey, ni brake shoe dia. Sekarang dah tak pakai dah. Kita akan pakai ni. Ni dah baru cantik bos. Ada dekat mana barang macam ni? Ada dekat LAN Engineering. Alhamdulillah, dah siap lah. Kita dah ada dah disc belakang. Disc depan pun kita dah pasang lah. Tinggal nak bleeding je lagi. Pemasangan pun sekejap ya. Tak perlu nak tinggal kereta. Terus boleh siap dalam masa satu hari. Tak perlu nak tinggal kereta bos. Barang memang ada warranty bos. Barang ada warranty. Alhamdulillah, dah siap lah. Kita dah ada dah disc belakang. Disc depan pun kita dah pasang lah. Tinggal nak bleeding je lagi. Pemasangan pun sekejap ya. Tak perlu nak tinggal kereta. Terus boleh siap dalam masa satu hari. Tak perlu nak tinggal kereta bos. Barang memang ada warranty bos. Barang ada warranty. Alhamdulillah Proton Saga ni dah siap. Nampak disc tu penuh. Cantik bos. Tu depan, yang ni belakang.
dah ada pizza. Dah ada pizza, dah tak berabuk dah belakang. Dah tak ada abuk dah dalam brake drum tu. Dah pakai sistem baru, bos. Sistem baru. Sistem disc. Tak pakai dah sistem drum. Masalah handbrake semua settle. Handbrake semua function, bos. Yang penting brake tu lagi cengkam, lagi sedap, lagi comel, lagi besar. Ha, itu yang terpenting. Nak cantik, sedap, boleh datang dekat LAN Engineering. Semua kita bagi settle, bos. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe LAN Engineering. Cari dekat YouTube, dekat TikTok, semua ada, bos. Okey, kita belanja sikit. Ni kereta Mercedes biji S400 ni. Nak repair rim. Kejap lagi kita video. Sebab tu kita suruh subscribe. Sebab apa? Hari-hari ada video yang terbaru. Semua jenis kereta kita ada buat bermacam-macam penyakit. Sekian dulu. Terima kasih.